Butiran pasir ini memang super duper kecil, cuma berdiameter sekitar 2 mm. Yuk kita bayangin bumi kita sebesar itu, ukurannya nggak sampai segitu kok kalau kita melihatnya dalam skala kosmik. Nah kan, kita ini cuma butiran debu di semesta yang luas. Jangan sombong, oke? nggak percaya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Bulan akan ada di sekitar sini, jaraknya sekitar 5 cm, dan ukurannya sekitar sepertiganya butiran pasir. Tapi ini cuma perkiraan loh ya, jadi anggaplah begitu. Yuk lanjut lagi, coba tebak, tetangga terdekat bumi selain bulan tuh apa ya? Ya, bener banget, Venus. Planet ini dijuluki sebagai kembaran bumi karena ukuran dan masanya kurang lebih sama. Oke, taruh dulu butiran pasirnya di sini sebagai Venus. Untuk memperkirakan jaraknya, kita perlu berjalan agak jauh lagi, sekitar 6 meter dari butiran pasir yang tadi kita anggap sebagai bumi. Itu pun masih jarak terdekatnya loh. Oke sip, catat. Planet berikutnya, yaitu Merkurius. Ukurannya setengah kalinya bumi. Kali ini kita pakai butir garam aja deh, biar lebih bervariasi. Menurutmu, seberapa jauh sih lokasinya dari si tetangga Venus? Kalau segitu belum cukup lah. Ya, kira-kira ada di sini, sejauh hampir 8 meter, hampir seukuran bus tingkat London. Kita tahu lah ya, jarak Merkurius paling dekat dengan matahari. Jadi, yuk kita lihat dulu bintang besar dan perkasa ini. Anggaplah ukurannya sebesar batu, dan diameternya kira-kira 20 cm. Sip, ukuran segitu udah pas kok. Harus ditaruh di mana nih? Oke, sebaiknya ambil satu bus tingkat tadi plus berbagai benda-benda lain. Karena kalau dari Merkurius akan sejauh 9 meter, jelas lebih jauh dari Venus. Jalan kaki dari titik ini menuju bumi pun sudah bikin gempor loh, karena hampir sejauh jarak 2 base di lapangan bisbol. Wah, mantul ya. Tapi itu belum seberapa. Oke lah, kita menjauh dari matahari dan menuju Mars aja kalau gitu. Ukurannya 2 kali lebih kecil dari bumi. Kali ini kita pakai biji cabai merah saja. Perjalanan ke planet merah ini bahkan lebih jauh dari jarak Merkurius ke matahari, melebihi 10 meter. Ya, kira-kira di sini lokasinya. Nah, siap-siap ya, akan ada fenomena keren. Kita melintasi sabuk asteroid untuk mencapai Jupiter. Jaraknya sekitar 84 meter, hampir setinggi patung Liberty. Planetnya sendiri malah cuma seukuran buah anggur atau berdiameter 2,5 cm. Oke, ambil lagi buah anggur yang lebih kecil, lalu kita perlu berjalan sampai sejauh 100 meter. Itulah jarak dari Jupiter menuju Saturnus. Apa kamu masih bisa melihat batu yang tadi kita anggap sebagai matahari? Enggak kan? Kalau kamu naik ke puncak jembatan Golden Gate di California, lalu menarik garis dari titik terendah menuju titik tertingginya, maka kamu akan tahu jarak antara Saturnus dan Uranus, planet ketujuh di tata surya kita. Bisa kamu amati kan? Jaraknya terus menjauh dan perjalanan kita masih panjang. Oke lah, mending kita lanjut ke Neptunus, saudaranya Uranus. Meskipun keduanya bertetangga, kita perlu berjalan 250 meter lagi untuk sampai ke tujuan. Nah, untuk memahami skalanya, coba deh jajarkan 5 kolam renang ukuran Olimpiade. Tujuan kita selanjutnya, Pluto, yang sudah dicoret dari kakak tata surya kita. Hiks, kalau dari matahari, jaraknya ini perlu ditambah lagi dengan 4 kolam renang ukuran Olimpiade. Ukurannya yang 6 kali lebih kecil dari bumi, bisa kita gambarkan sekecil butiran merica. Saatnya memasuki bagian yang sulit dibayangkan. Yuk kita balik lagi ke matahari, lalu mulai perjalanan lagi dari sana. Apa kamu masih ingat jaraknya? Lebih dari 800 meter. Nah, untuk menempuh perjalanan dari sini menuju batas dalam tata surya, kita perlu mengelilingi seantero planet sebanyak 4 kali. Bayangin aja, matahari yang kita lihat ini masih dalam skala sebesar batu yang diameternya 20 cm. Kemudian, kita akan berada di sabuk besar berupa bongkahan es yang melayang-layang. Awan Oort. Lebar sabuk ini melebihi tepi luar planet kita. Sulit juga kalau mau membandingkannya. Oke lah, coba dulu aja. Ambil 3 batu sebesar matahari kita, lalu jajarkan di sini. Nah, coba bayangin, masing-masing batu ini seukuran matahari yang sebenarnya. Itulah diameter awan Oort yang melingkari seluruh tata surya kita. Kalau kita memasukkannya ke skala awal tadi, matahari tidak akan terlihat karena cuma sebesar atom. Kita mulai dari awal ya. Bola batu ini punya volume ruang yang masih misterius. Radiusnya kira-kira 1 tahun cahaya, anggaplah 1 cm. Nah, dari sinilah titik awal kita.
Sistem bintang yang paling dekat dari sini yaitu Alpha Centauri dan jaraknya sekitar 4 cm. Di dalamnya ada 3 bintang. Setidaknya ada 1 planet yang kemungkinan layak huni dan dalam skala ini sistemnya masih terlalu kecil. Tapi mari kita asumsikan lagi kalau butiran pasir ini sudah cukup. Saatnya melanjutkan perjalanan. Tujuan kita selanjutnya adalah tepi galaksi Bima Sakti. Galaksi kita ini berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Lokasi kita kan lumayan dekat dari pusatnya, maka perjalanan ke sana cuma perlu waktu selama 50.000 tahun cahaya. Pada skala super kecil ini, ukurannya akan menjadi 500 meter, kurang lebih sama dengan tinggi menara CN di Toronto. Tetangga terdekat kita dari sini yaitu galaksi Andromeda. Suatu hari nanti, entah kapan, galaksi Andromeda akan bertabrakan dengan Bima Sakti. Nah, untuk sampai ke sana, kita harus menempuh perjalanan hampir sejauh 25 km, setara dengan 2,5 juta tahun cahaya dalam hitungan normal. Tambahin dikit ya, jarak segitu setara dengan 2,5 kalinya tempat terdalam di Palung Mariana, Challenger Deep. Ah, akhirnya kita bisa membandingkan objek yang skalanya lebih besar, NGC 604, nebula bintang di galaksi Triangulum. Kalau ditarik dalam satu garis lurus, kita cuma perlu menempuh jarak sejauh 2 km dari tempat kita sekarang. Oke deh, yuk langsung aja. Nebula ini berdiameter sekitar 1.500 tahun cahaya. Skalakan saja menjadi 15 meter. Itu sih setinggi gedung 5 lantai. Mundur dulu sedikit yuk, sekitar 800 meteran untuk melihat objek lain. Diameternya hampir sepanjang pesawat Boeing 747. Objek ini ternyata juga termasuk galaksi loh, lebih tepatnya galaksi Katai. Messier 32 berdiameter 6.500 tahun cahaya dan mengorbit galaksi Andromeda sebagai satelit. Sebetulnya sih keduanya saling mengitari dan Messier tertarik oleh gravitasi saudaranya yang lebih jumbo. Mau nggak aku ajakin ke tempat yang paling menakjubkan seumur hidupmu? Oke, siap-siap ya. Kita akan membahas soal jarak dan ukuran yang kelihatannya mustahil. Kembali lagi ke batu-batu yang tadi kita susun, tata surya kita. Nah, kita naik dan menjauh lagi dari sistem bintang itu, sampailah di galaksi Bima Sakti. Lebarnya 1 km. Naik terus, dan kita bisa lihat kekosongan besar di sekitar galaksi yang telah kita lalui. Area ini membentang sejauh 25 km. Lalu, ada juga galaksi dan galaksi Katai yang mengelilinginya. Letaknya ada di dekat galaksi kita, ada Andromeda dan teman-temannya. Kita masih melambung dan akhirnya bisa melihat seluruh grup lokal yang merupakan gugus galaksi. Bima Sakti saja tidak sampai 1%-nya loh, diameternya 100 km. Naik lagi, sampailah di Laniakea Supercluster dengan cahaya benderangnya. Supercluster ini menaungi grup lokal. Dari sini, galaksi kita bahkan tidak terlihat karena diameternya sekitar 5.200 km. Lebih jauh dari jarak antara Los Angeles dengan New York. Eits, sabar dulu, ini belum selesai loh. Kita semakin melambung dan terus meninggi hingga terlihat tembok besar BOSS. Supercluster ini terlampau jauh dari galaksi kita dan pada skala ini diameternya sekitar 10.000 km. Bahkan jauh lebih panjang dari tembok besar Tiongkok dan semua cabangnya. Pantesan aja namanya BOSS. Kita sudah sampai di angkasa luar dan model seluruh galaksi kita ada jauh di bawah sana. Semuanya tidak terlihat kecuali dengan bantuan teleskop. Wah, ini nih objek terbesar di alam semesta yang bisa diamati. Tembok besar Hercules Corona Borealis. Pada skala saat ini, jaraknya sejauh 100.000 km dari bumi atau seperempat kalinya menuju bulan. Diameternya juga sama sehingga perlu seperempatnya lagi. Di luar sana ada triliunan galaksi, nebula, dan bintang. Kemungkinannya juga hampir tak terbatas, tapi semesta selalu berkembang. Prosesnya masih terus berlangsung.